Aduh, udah berbulan-bulan ini gara-gara si corona. Aku jadi nggak dapet job ramal meramal. Cari di mana ya orang yang mau aku ramal? Sepi banget. Timun ini ya mahal ya harganya, masa segini 1.000. Stop stop dulu. Kamu siapa, mau apa? Kalau minta uang aku enggak ada uang. Tadi ibu itu cuma ngasih 10.000, itu aja kurang, ke tukang sayur masih ngutang. Jangan macam-macam lo ya, aku bawa timun ini. Saya ini orang baik-baik, bukan tukang palak. Jangan takut. Oh, ya syukur kalau gitu. Kalau aku lihat dari wajahmu, kamu ini kayaknya butuh uang, iya kan? Wih, bener. Nenek ini sakti yo. Mau rezekimu jatuh langsung dari langit? Ya jelas mau, Tonek. Emangnya bisa? Bisa dong, gampang. Kamu tinggal ikuti mantraku ini ya. Mantra? Tralala, trilili, sriwing, 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 kopet, 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 wujuh! Sekarang pulanglah ke rumahmu. Lakukan mantra tadi sebanyak 2 kali. Cepat atau lambat rezeki akan turun dari langit buat kamu. Ya, Nek. Kalau gitu tak pulang dulu ya, Nek. Pakai masker. Alah, kok bingung. Mari, Nek. Kayaknya nenek tadi tuh stres. Masuk mantrane aneh tenan. Alah, bu gak usah dipikir lah. Wes. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dapat nyit belanjaannya? Uangnya kurang gak? Nganu, belanjaannya sih dapat, Bu. Tapi uangnya kurang, ngutang tadi sama Mas Tris. Oh, kalau gitu ya besok jangan lupa lo dibayar utangnya. Ibu ini lo gimana? Ngasih uang mesti kurang. Yang malu kan ya aku. A few moments later. Aku kok jadi kepikiran sama mantranya nenek tadi yo. Apa dicoba aja. Mumpung ini sepi, 2 kali mantra. Tralala, trilili. Sriwing sriwing, sriwing sriwing, kopet kopet. Kopet kopet, mudun. Bun. Ngapain tuh Mbak Kunyit di belakang? Mbak Kunyit. Bener tak yuk? Ah, coba lagi satu kali lagi. Tralala, trilili, sriwing sriwing, sriwing sriwing, kopat kopet, kopat kopet, mudun. Apa gitu? Burung rezeki dari langit.